Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, everyone. Today we are going to learn about word parts, prefixes, roots, and suffixes. Hari ini kita akan belajar tentang bagian dari kata. Ada prefix, ada roots, dan ada suffix. Okay, look at these words. Kita mulai, silakan dilihat beberapa kata ini. Ada 6 kata. Ada kata happy, kemudian ada kata unhappy, happiness, unhappiness, happier, and happiest, ya. Okay, so these words are related each other, ya. Semua kata ini adalah saling berhubungan satu sama lain, ya. Nah, kalau kita lihat yang pertama, kata unhappy. Nah, unhappy berasal dari kata un plus happy. Sementara kalau happiness itu berasal dari kata happy plusness. Kalau unhappiness berasal dari kata unhappy dan ness. Sementara happier adalah kata berasal dari kata happy dan er. Dan the last one, happiest, berasal dari kata happy dan est, ya. Jadi semuanya berasal dari satu kata, yaitu happy. The meaning is joyful or pleasure. Ini adalah bahagia. Oke, sekarang kita lihat kata ini, unhappiness, ya. Unhappiness berasal dari kata happy. Nah, jadi happy itu adalah root, ya, atau akar dari kata. Kemudian ada kata un. Un ini namanya prefix, ya. Nah, karena terletak sebelum root, dan ness adalah suffix atau akhiran, ya. Nah, karena terletak setelah kata happy, ya. Jadi ini adalah word part, ya. Bagian dari kata, ada prefix, ada root, dan ada suffix. Okay. What is the purpose of learning these things? Kenapa kita perlu belajar ini, ya? Apa tujuannya? Yang pertama, kalau kita mengetahui arti dari prefix, suffix, and root, ya, secara otomatis kemampuan kosakata kita akan semakin meningkat. We will unlock a world of new vocabulary. Ya. Jadi you don't need to memorize many vocabularies, ya, because many of them are from the same root. The second one, by using this technique in combination with context clues, your reading vocabulary will grow tremendously. Kemarin sudah bahas tentang context clues, ya. Dengan pemahaman tentang context clues, kemudian dibantu dengan pemahaman tentang word parts, ya. Asal tidak langsung, kosakata kita dalam membaca akan semakin meningkat. Oke, berikutnya ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang word parts. Yang pertama, setiap kata itu terdiri dari minimal satu root, ya, satu akar kata, ya. Kata bisa memiliki lebih dari satu prefix, lebih satu root, atau lebih dari satu suffix. Misalkan yang pertama, ada kata yang berasal yang memiliki dua roots. Misalkan kata geology, ya, berasal dari dua roots, geo and logy. Kemudian ada kata yang terdiri dari dua prefix, ya, dua awalan, seperti kata in subordination, in sub, yaitu dua prefix. Yang C, ada kata lain yang terdiri dari dua suffix, dua akhiran, seperti kata beautifully. Nah, rootnya adalah beauty, kemudian suffixnya adalah full dan T, ya. Oke, next, number 3, words don't always have a prefix and a suffix, ya. Ada kata-kata yang tidak memiliki prefix dan suffix, ya, hanya ada rootnya saja. Oke, next. The roots may change in spelling as they are combined with suffixes. Ya. Jadi ketika akar kata itu ditambah dengan akhiran, ya, suffixnya, itu spellingnya otomatis berubah, ya, atau berganti, ya. Next, number 5, ya. Okay, sometimes you may identify good letters as a prefix or root, but find that doesn't carry the meaning of the prefix or root. Ya, maksudnya di sini adalah ada kata-kata tertentu yang mirip prefix atau mirip suffix, ya, tetapi sebenarnya itu bukan suffix, ya, atau bukan prefix, ya, seperti kata internal, ya. Berikutnya adalah kata intern.
dan suffixnya adalah al ya. Nah, begitu juga dengan kata misil. Mis di sini bukan mis seperti misunderstand atau mistake ya, bukan prefix, tapi rootnya adalah misil ya, jadi bukan prefix ya. So you have to be careful ya, jadi harus hati-hati membedakan mana dia yang prefix, mana yang suffix, mana yang root ya. Oke. Berikutnya coba di break up 10 kata yang ada di sini ya. Ada undo, impossibility, miscommunications, discounted, undisputable, permissible, microbiology, distractions, internationally, and subconsciously ya. Akan coba di break up mana yang prefix, mana yang root, dan mana suffix. Okay, you can pause this video. Okay, so these are the answers. Undo, un adalah prefix, do adalah root, impossibility, im adalah prefix, possible adalah root, dan it adalah suffix. Miscommunication, miss-nya adalah prefix, communicate adalah root, dan ion, ion adalah suffix. Number 4, discounted, this-nya adalah prefix, count-nya adalah root, dan ed adalah suffix. Undisputable, un-nya prefix, dispute root, able adalah suffix. Permissible, permit atau permis ya, adalah root, able di sini adalah suffix. Next, microbiology, ada dua root di sini, bio dan logi, sementara micro adalah prefix. Then distraction, di sini adalah prefix, tracknya adalah root, dan ion adalah suffix ya. Internationally ada dua suffixes di sini, ada l dan d, rootnya adalah nation, dan prefixnya adalah inter. The last one, subconsciously, subnya adalah prefix, conscious adalah root, dan d-nya adalah suffix. Okay, now let's start from the first word part, prefix ya. Sesuai dengan namanya, prefix pre artinya before ya, atau sebelum. So a prefix is a word part that comes before the root. Jadi prefix adalah word part yang berada sebelum akar kata ya. Contohnya di sini adalah pretest, pre adalah prefix, abnormal, ad-nya adalah prefix, kemudian illogic ya, ilnya adalah prefix. Well, the followings are the common prefix that you have to know ya. Berikut adalah contoh prefix yang harus Anda ketahui. Yang pertama adalah prefix yang refer ya, atau berhubungan dengan jumlah ya, atau angka. Ada kata be artinya do ya, equi equal sama, micro artinya small, mono one satu ya, multi itu artinya many sama dengan poly, semi artinya half atau setengah ya, tri artinya three, tiga, uni artinya one ya, satu. Ini cukup sudah ada contoh masing-masing ya. Oke, berikutnya prefix yang berarti not, tidak atau negatif ya. Ada kata a, contohnya adalah asymmetrical, tidak simetrik ya. Anti, contohnya anti war, anti perang ya. Contra, contra means against or opposite, contohnya adalah contradict ya, berlawanan. Ada kata dis, ada kata disagree, dislike ya, artinya tidak ya, tidak setuju ya, tidak suka ya. Ada kata in, im, ill, ill, contohnya illogical, tidak logis, irregular ya, tidak regular ya, imperfect ya, tidak sempurna. Ada kata non, contohnya non fiction, bukan fiksi. Ada kata un ya, unpopular, tidak populer, undo ya, kemudian pseudo terakhir, pseudo scientific, atau juga contohnya lain pseudonym ya, atau nama samaran. Oke, berikutnya prefix yang menunjukkan arah ya, lokasi atau tempat. Ada kata circum ya, yang artinya sekeliling, contohnya circumference. Ada kata com, colcon. Ada kata the, extra, hyper, inter, intro, post, pre, re, retro, sub, super, tele, and trans. Semuanya menunjukkan lokasi, direksi, atau tempat.
Okay, now let's do this practice. Please pause your video and then answer these questions in comment box. Ya, sekarang silakan di pause videonya dan jawab pertanyaan ini di kolom komentar. Okay, now let's move to the second word part, which is root. Ya, kita masuk ke bagian word part yang kedua adalah root. Root itu adalah akar kata. Ya, jadi root itu mengandung arti dari sebuah kata. Okay, let's see the second example here. Ada contoh root di sini adalah kata dig. Ya, artinya speak or say. Ya, and then there are also another words ya that came from some root. Ada kata dictate yang artinya speak to someone to write down. Dictation, word spoken to be written down, and diction, wording or manner of speaking. Ya, semuanya berasal dari kata dig yang artinya speak or say. Okay, berikut adalah the common root ya that you have to know ya. Ada beberapa contoh root yang harus Anda ketahui. Ada kata out atau audit, audio biasanya ya, ini artinya hear ya. Contoh kata adalah audible. Ada kata aster, astro yang artinya start, bintang, contohnya adalah astronaut ya. Ada kata bio artinya life, contohnya adalah biology. Ada kata cap artinya take atau says, contohnya adalah kata captive. Ada kata chron atau chrono yang artinya time, contohnya adalah chronology. Ada kata corp artinya adalah body, contohnya corpse. Ada kata create ya artinya believe, contohnya adalah incredible. Ada kata dig yang tadi ya speak or say or tell or say, contoh katanya adalah predict. Ada kata deduce ya artinya adalah lead, contohnya adalah kata introduce. Ada kata fact, contohnya adalah factory artinya make ya atau do. Ada kata graph artinya write, contohnya adalah telegraph. Ada kata geo meaningnya earth ya, contohnya adalah geofisik ya. And then logo, logi itu artinya study atau thought, contohnya adalah psychology. Ada kata miss atau meet artinya adalah send, contohnya di sini adalah dismiss. And the last one kata more ya artinya adalah die atau dead, contohnya adalah immortal. Oke, berikutnya ada kata past ya yang artinya feeling, contohnya adalah kata sympathy. Ada kata phono artinya sound atau voice, contoh katanya telepon. Ada kata photo artinya like, contohnya adalah kata photosensitive. Ada kata port the meaning is carry, contohnya adalah transport ya. Ada kata scope yang artinya seeing, contohnya adalah mikroskop. Script write artinya, dan contohnya adalah description ya. Okay, and then okay, you can learn it by yourself then ya. Okay, silakan dipelajari sampai ke bawah ya. Okay everyone, now we come to the last part of our word part, which is suffixes ya. Okay, suffixes is a word endings that often change the part of speech of a word ya. Jadi suffix ini akhiran yang biasanya adalah mengubah part of speech ya, mengubah jenis kata. Misalkan kata cloud, kata cloud ini adalah noun ya, nah, awan ya. When we add y after the word ya, it will become cloudy and it the part of speech will be changed into adjective ya. Jadi kata cloud itu ditambah dengan y jadinya cloudy, yang semuanya kata benda berubah menjadi kata sifat ya. Nah, jadi suffix ini berfungsi untuk mengubah part of speech atau jenis kata. Oke, berikut adalah contoh common suffix ya, suffix yang sering digunakan yang berarti kondisi ya atau quality ya, kondisi atau kualitas. Ada kata able, contohnya adalah touchable. Ada kata ends, assistance. Ada kata actions, confrontations, contohnya ada kata ends, reference. Ada kata able, contohnya tangible. Ada kata ion, contohnya non-discussion.
Berikutnya juga ada akhiran iti, contoh kata superiority, ada kata men, entertainment, contohnya amusement, entertainment, ada kata suffixness, contohnya kindness, happiness, ada kata aus, ya, jealous, delicious, ada kata ti, contohnya loyalty, dan ada akhiran y, ya, contohnya creamy, cloudy. Oke, berikutnya suffix yang berarti berhubungan dengan, ya, atau berkaitan dengan, ada akhiran al, ya, contoh katanya adalah autumnal, ada akhiran ship, contoh katanya adalah friendship, ada kata hood, contohnya adalah brotherhood, kemudian war, contoh katanya adalah combat, yang berhubungan dengan. Berikutnya suffix yang artinya orang yang melakukan, ya, contohnya di sini adalah akhirnya i, double i, ada double E-R, ada E-R, ada I-S-T, ada UR. Contohnya kata adalah T-U-T, engineer, teacher, activist, and advisor, yang artinya orang yang melakukan. Okay, everyone, I think that's all. I hope this video can help you to understand about this topic.